Saya bahas. Saya berani dengan pokok sengaja, dengan sepang saya tak berani. Masih sih. Saya bahas B10 dan B11 dan butiran 10100, 170000 dan 21800. Ya, kebelakangan ini kita dapati kerajaan telah ya banyak mendapati hasil daripada GST iaitu 49 bilion ya. Tetapi kami ingin bertanya ya, kenapakah ya kerajaan tidak dapat mencari cara yang lebih kreatif dan kurang membebankan rakyat untuk mendapat angka atau jumlah yang lebih besar tanpa terlalu banyak membebankan rakyat yang selalunya daripada golongan yang paling rendah yang susah. Sebagai contohnya adalah cara ya pemberian kontrak boleh menyekat keterisan pembaziran jika ia dilakukan dengan cara tanda terbuka dan dengan cara jimat. Sebagai contohnya adalah apa yang telah berlaku di KRI2 sebagai contoh, yang di mana terlalu banyak pakej diberi di bawah satu kontrak dan berbelas-belas kontraktor bekerja dan banyak pembaziran dan juga masalah yang timbul. Dan keseluruhannya kos projek telah naik daripada 1.7 bilion kepada 4 bilion. Dan harga tanah saja telah naik daripada 35 bilion sehingga 850 bilion. Itu adalah ya, di antara kesan-kesan sampingan pemberian kontrak tanpa cara yang lebih teliti. Dan di sini ya, saya ingin mengingatkan juga masalah tidak berakhir di situ dan kita ingin tahu apakah ya, jangkaan pembaikan landasan dan kawasan sekelilingnya yang pada tahun ini dijangka 76 juta hanya untuk setahun dan apakah yang dijangka untuk tahun-tahun akan datang kerana masalah pendapan ini dijangka sekurang-kurangnya akan terus berlaku untuk 5 tahun lagi iaitu minimal tetapi maksimalnya masih belum dapat dikenalpasti. Jadi apakah jangkaan kos yang akan diperlukan untuk keseluruhan pembaikan ini? Kedua, saya ingin menyentuh tentang sistem kewangan Islam Malaysia yang di antara 15-20 tahun lepas ini telah menempa nama di peringkat antarabangsa dan juga dunia. Tetapi kebelakangan ini banyak peraturan di bawah ya, Islamic Compliance dan juga Islamic Index dan sebagainya tidak mengikut peraturan yang seperti sepatutnya. Sebagai contohnya pada tahun 2009, kerajaan telah meluluskan atau mengeluarkan Islamic Medium Term Note ya, Islamic Medium Term Note kepada sebuah syarikat yang sepatutnya mesti Islamic atau Syariah Compliance. Syarikat tersebut adalah Good Star Limited ya. Tetapi kita dapati sebenarnya syarikat ini tidak sepatutnya qualify untuk mendapati issuance ini. Dan kita juga bertanya kenapakah ya kalau garis panduan ini tidak dipenuhi atau diikuti, tiada apa-apa tindakan daripada Securities Commission diambil. Dan satu lagi contoh di mana syariah compliance tidak ditepati adalah dengan syarikat daripada Hong Kong iaitu Bridge Partners di mana Securities Commission juga tidak mengambil apa-apa tindakan. Jadi kami memohon pihak kerajaan memberi penjelasan tentang dua contoh ini supaya segala usaha kerajaan selama ini untuk ya, mendapat iktirafan Islamic Banking dan sistem Islamic Compliance yang baik tidak terbuang begitu saja. Sekian, terima kasih. Ya, Kuala Kangsar. Terima kasih Datuk Mungsi. Saya ingin menyentuh tentang maksud bekalan 10 perbendaharaan butiran 030000 perkhidmatan penilaian termasuk juga dengan 030100 penilaian dan perkhidmatan harta, butiran kecil 030200 latihan dan pendidikan Institut Penilaian Negara. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana saya lihat ada peningkatan kepada unjuran yang dibuat dan juga kepada kedua-dua perkara ini dan dia sebenarnya ada kaitan langsung dengan isu dan juga masalah dan juga kepentingan pembinaan rumah-rumah dan juga pembangunan hartanah